5 cara mengatasi keselak duri ikan. Yang pertama, batuk. Batuk merupakan mekanisme pertahanan pertama tubuh untuk melindungi tenggorokan dan saluran pernapasan. Batuk dapat menciptakan dorongan udara yang kuat di area tenggorokan, sehingga mampu membantu mendorong duri ikan yang menyangkut keluar dari tenggorokan. Oleh sebab itu, jika merasa ada duri ikan yang mengganjal di tenggorokan, cobalah untuk batuk dengan kencang. Dengan begitu, duri ikan bisa keluar dari tenggorokan. Yang kedua, makan pisang. Dilansir situs Tuasaude, salah satu cara mengatasi keselak duri ikan adalah dengan mengonsumsi pisang. Hal ini karena pisang merupakan jenis makanan yang lunak dan tidak akan melukai area tenggorokan. Ketika ditelan, pisang yang telah dikunyah akan membantu untuk mengangkat duri ikan yang tersangkut di tenggorokan dan mendorongnya masuk ke dalam perut. Yang ketiga, makan roti. Cara mengatasi keselak duri ikan yang satu ini kurang lebih sama dengan pisang dan marshmallow. Hal ini karena roti memiliki tekstur yang cukup lembut dan tidak akan melukai tenggorokan saat ditelan. Cara untuk melakukannya adalah dengan membasahi roti menggunakan air agar teksturnya menjadi lebih lembut. Setelah itu, buat roti yang telah dibasahi tersebut menjadi bola kecil yang dapat ditelan. Yang keempat, makan marshmallow. Marshmallow merupakan makanan yang cukup lembut dan lunak, sehingga dapat digunakan untuk menjadi salah satu cara mengatasi keselak duri ikan. Marshmallow memiliki tekstur yang lembut dan cukup lengket, sehingga ketika memakannya, duri akan menempel di marshmallow dan terdorong masuk ke dalam perut. Yang kelima, minum air garam. Minum air garam juga bisa jadi cara mengatasi keselak duri ikan yang bisa dicoba di rumah. Caranya adalah dengan mengambil segelas air hangat, kemudian tambahkan sejumput garam dan aduk hingga larut. Nantinya, duri ikan yang tersangkut akan ikut luruh dengan air garam dan masuk ke saluran pencernaan. Semoga bermanfaat dan salam sehat.